Jasa kurir itu misalnya dia belinya berapa? Sama. Ya kan dia diwakilkan. Kalau sama di harganya tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia datang baru kita mau tambah, tidak apa-apa, itu sedekah, tidak apa-apa. Karena dia khawatirkan jangan sampai itu masuk dalam kategori murabahah. Apa yang saya maksudkan murabahah? Misalnya begini, ada orang mau beli motor, dia mahal kan? Dia tidak punya uang. Dia datang kepada siapa? Saya mau naik motor tapi tidak ada uangku. Orang itu bilang gampang, lo kan malah ya pemajai. Maksudnya ya pemajai, matu ikut nama kamaja ku dia. Gitu. Ya kayak anu rekening misalnya ada pembiayaan. Nah, yang bayarkan itu ke Yamaha itu harus transparan bahwa harga motor itu misalnya 25 juta di cash. Datang itu tadi yang ambil itu motor, nanti kamu cicilnya mampunya berapa? Yang jelas dia motor 25 juta waliangi. Meloku pasaro kak siaga. Kamu mau bisa kasih untung saya berapa? Bila tidak apa-apa, saya cicil dalam waktu sekian bulan. Nanti kalau selesai cicilannya sama dengan misalnya 27 juta. Berarti kan untung 2 juta, itu namanya murabahah. Boleh begitu Bu, namanya murabahah itu. Yang penting yang membelikan itu dia betul-betul transparan apa adanya bahwa ini barangnya memang sekian saja harganya. Ya, karena saya membantu Anda, Anda pun juga harus membantu saya. Ya, iba motor baru no berarti iseto ya lemu. Makin 25 juta dikeskan ni, meloku cicil ku dia tambah-tambah ini. Ya, siaga. Maka ada taruh ni cicil satu bulan sekian. Jadi kalau misalnya sekian bulan, nanti di jumlah itu sama dengan misalnya 27 juta berarti dia memberikan keuntungan kepada pembiaya itu 2 juta. Itu namanya murabahah, itu boleh. Nah, kalau kurir, jasa kurir itu boleh kalau seperti itu modelnya. Ya. Sama dengan anu kan yang apa ini? Yang take away itu. Ya. Datang ke rumah kan ada jadinya, ada notanya kan? Ada resinya. Wah. Apa di sini yang ada take away-nya itu? KFC ada ya? Ada KFC? Bisa kontak. Tapi orang kalau mau makan KFC, nalar biro lo katudak.